Hai Dear, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau unboxing mesin kopi espresso Verativero FCM 3605 yang baru aku beli di Shopee seharga 2 jutaan aja. Nah, 2 juta itu harga yang menurut aku murah banget karena aku udah cari-cari mesin kopi sekarang minimal harga 4 jutaan. Makanya pas ada harga 2 jutaan aku langsung beli mesin kopi ini. Makanya sekarang aku mau unboxing. Nah, paketnya seperti ini. Ini berat bersihnya kira-kira 6 kiloan. Di sini jelas terlihat ya, modelnya FCM 3605, kuantitinya 1 set, beratnya sekitar 6,4 kiloan. Oke, sekarang kita buka aja. Ini ada label pengembalian barang. Jadi kalau misalkan ada masalah sama mesin kopi ini, kita bisa mengklaim atau kita bisa ngembaliin barang ini. Jadi ini nggak boleh rusak ya. Nah, ini kardusnya ada dua ya. Jadi termasuk kokoh untuk dari segi pengepakan. Di sini ada dua kardus. Jadi kita harus buka lagi kardusnya. Hai Dear, jadi tadi sebelumnya udah dibukain dua kardus, kardus besar. Aku kesulitan, makanya ini udah aku bukain dulu. Jadi setelah dibuka dalamnya seperti ini ya. Ini ada pelindung juga. Satu lagi. Ini. Nah, di dalamnya ini ada kartu garansi. Kita buka aja langsung ya. Jadi dia kayak begini dalemannya. Cantik banget ya. Ada temper stainless steel 58 mm. Kemudian portafilter 58 mm. Di sini adalah double unpressed basket dan di sini ada blind rubbernya. Jadi buat neken si bubuk kopinya nanti. Lanjut, sini ada sendok takar plastik kayak begini. Jadi buat ngambilin kopinya. Lanjut ada ini sikat grup head. Kayak begini bentukannya. Ini kayak gini. Oke, di video kali ini aku cukupkan sekian. Di video selanjutnya aku bakalan nunjukin cara penggunaan mesin espresso ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.